Assalamualaikum. Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy. Selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Di video kali ini saya mau membagikan rekomendasi 5 game Android Sport terbaik 2018 khusus buat kawan-kawan yang suka game bertema olahraga. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi buat kawan-kawan yang belum menjadi subscriber, yuk klik tombol subscribe dan like-nya supaya kawan-kawan selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan ini dia 5 game Android Sport terbaik 2018 versi Momoy Android Gamer. Number 5. Shred 2 Freeride Mountain Biking. Game ini tuh bener-bener game yang sangat asik dan gameplaynya pun komplit. Kalau saya boleh bilang, game ini tuh semacam simulasi bersepeda di lintasan pegunungan yang terjal. Yang bikin game ini keren itu gak lain dan gak bukan adalah karena aksi freestyle-nya yang bisa kita lakukan. Ada banyak banget gaya freestyle yang bisa dilakukan di game ini dengan menggunakan berbagai kombinasi tombol analog arah dan tombol yang berada di sisi kanan bawah layar. Mungkin kalian mengira bakalan gampang ya buat freestyle di game ini. Awal-awal sih emang gampang, tapi lama-kelamaan bakal tambah ribet. Apalagi kalau tempo permainan udah tambah cepet. Kelamaan mikir mau gaya freestyle apa bisa bikin sepeda kita nyungsruk binyungslep. Kuncinya adalah di timing supaya freestyle kita berhasil. Kalau masalah grafis sih saya nggak mau banyak komentar ya. Penggunaan Unity Engine berhasil membuat grafik game ini terlihat sangat keren. Number 4. Baseball 9. Game baseball ini punya gameplay yang cepat dan juga simple. Seperti game baseball pada umumnya, kita akan berusaha untuk menjadikan tim yang kita mainkan bisa menjuarai berbagai macam turnamen supaya bisa jadi juara pada akhirnya. Kemampuan kita untuk melakukan pitching atau melempar bola dan juga batting atau memukul bola benar-benar akan diuji di game ini. Kita tidak hanya harus bisa memukul bola dengan menyesuaikan timing, tapi kita juga harus bisa menebak arah bolanya. Demikian juga dengan pitching. Kita harus bisa mengelabui batter atau pemukul musuh untuk bisa melakukan strike out secepat mungkin. Game ini punya aturan-aturan baseball yang realistis layaknya pertandingan baseball yang asli. Seiring berjalannya waktu, status pemain-pemain kita juga akan semakin meningkat yang akan sangat berguna untuk melawan musuh yang lebih kuat lagi nantinya. Desain karakter yang dibuat Chibi tidak membuat grafik game ini terlihat payah, tapi malah terlihat menyenangkan untuk dilihat. Ya paling enggak itu menurut saya. Number 3. Boxing Star. Seru. Itu dia kata yang saya pakai buat gambarin game yang satu ini. Sebenarnya saya ini bukan penikmat tinju, tapi penasaran sama game ini. Dan setelah saya jajalin, kok malah jadi suka ya. Jadi di game ini tuh kita akan berperan sebagai seorang atlet tinju amatir. Nah dia itu tuh diomelin sama pacarnya karena hobinya tinju mulu. Padahal dia dan pacarnya tuh ya butuh duit buat hidup. Akhirnya tokoh utama ini mutusin buat ikutan tinju amatir dengan melawan petinju-petinju jalanan sambil sekalian merintis karir dan juga memperkuat diri dengan berbagai skill tinju. Tujuan utamanya ya tentu saja untuk menjadi petinju profesional yang berprestasi. Kontrol game ini tuh amat sangat simple, tapi bakal menitikberatkan ke masalah timing. Jadi kita tuh harus bisa ngepasin timing buat menghindar pas musuh mau melancarkan pukulan, kemudian disusul dengan pukulan balik dari kita. Lama-kelamaan musuh yang dihadapi bakal semakin berat. Untungnya kemampuan petinju kita ini juga akan semakin bertambah. Didukung dengan grafik yang keren, Boxing Star bisa dibilang sebagai salah satu game Android Sport terbaik khususnya yang bertipe game tinju. Number 2. Skateboard Party 3. Kawan-kawan Momoy ada yang suka skateboard nggak? Nih saya ada rekomendasi game skateboard di Android yang keren. Di game Skateboard Party 3 ini, kita bisa menjajal berfreestyle ria dan mencoba berbagai macam trik skateboard yang sangat bermacam-macam di 8 lokasi yang berbeda. Kita bisa menikmati sensasi berskateboard di taman, jalanan kota, dan lokasi-lokasi yang lainnya. Ada banyak macam mode permainan yang bisa dijajal yang mencakupi mode karir, free skate, dan multiplayer yang bisa dimainkan secara online dengan para skater dari seluruh dunia. Di game ini kita juga bisa melakukan kostumisasi pada peralatan skateboard kita supaya lebih keren lagi. Terus, gimana dengan grafiknya?
Lagi-lagi saya gak ada banyak komentar buat masalah grafik karena memang grafiknya lumayan keren dan transisi antar trik skateboardnya terlihat sangat smooth. Number 1. 3-on-3 Freestyle Basketball. Saya berani bilang, game ini hukumnya wajib buat kawan-kawan yang suka main basket, khususnya yang suka freestyle. Dan seperti yang bisa dilihat dari judulnya, game ini menyuguhkan permainan basket klasik setengah lapangan antar tim yang masing-masing timnya itu tuh berisi 3 pemain. Banyak banget hal menarik dari game ini, mulai dari fitur untuk melakukan kostumisasi pemain termasuk seragam dan juga tampilan pemainnya. Ada berbagai macam trik freestyle basket yang bakal memanjakan mata. Dan kita juga bisa bermain secara online real time loh dengan player lain. Untuk urusan grafiknya, saya sih suka banget. Grafiknya kelihatan keren, plus ada unsur-unsur hip hopnya lah di sana. Nah itulah dia 5 game Android Sport terbaik 2018 versi Momoy Android Gamer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel Momoy Android Gamer dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android.